Selamat datang di betamax7.com channel. Salam Maximania. Dalam video singkat kali ini saya ingin membahas detail data dari Yamaha Lexi LX155. Ini versi standar. Harganya mas? Nah ini, mohon maaf blipet tadi. Harga dari Yamaha Lexi LX155 standar on the road di Pulau Jakarta per bulan Januari 2024 ini cuma di... data ini hilang bro. Bentar. Sambil lihat foto kayak gini ya. Lihat motor, nah seperti ini. Ini panjang banget ya. Mana sih datanya? Lulululululul. Janganlah. Oh ini. Nyari data. Jadi Yamaha Lexi 155 LX ini yang versi standar dijual dengan harga cuma 25.350.000 rupiah saja. On the road di Pulau Jakarta berbulan Januari 2024 ini segera distribusi ke daerah pemirsa. Dan detailnya adalah lampu depan LED ada di RL-nya, lampu sen masih bulu-bulu atau bohlam tapi pindah ke atas. Dan rem depan cakram seperti ini, single piston. Yang menarik adalah aku juga bingung juga nih, kenapa kok sensor speednya ikut roda belakang ya? Nanti kita coba. Untuk bagasinya seperti ini ya, cukup lapang lah, bisa untuk bawa helm bawaan Lexi mungkin ya. Nih bagasi, tangki bensinnya sayangnya cuma 4,2 liter atau 4200 cc saja. Tangki bensinnya memang nggak luas-luas banget untuk kelas Maxi, ini paling kecil. Untuk yang belakang masih dromol ya, drum brake atau dromol mania. Nih lampu rem baru nih ya, wis LED pakai jos nih ya. Dan lampu sennya masih bohlam sayangnya. Oke, saya nyalakan dulu ya. Untuk menyalakan ini versi standar, berarti dia belum giles. Kunci kontak masih keris, masih konvensional dengan magnetic shutter key. Untuk tampilan speedometernya keren, ada takometernya. Nih ya, ada takometernya. Dan untuk nyala lampu depan seperti ini ya, langsung di RL-nya menyala. Ini lampu depan mirip dengan Aprilia RSP, mirip banget. Cuma tambahan dengan ini mata DRL. Oke, lampu jauhnya kanan kiri dan lampu dekatnya kanan kiri, lampu jauhnya di tengah. Oke, lanjut. Lampu remnya seperti ini lampu posisi sebutannya atau position lamp. Oke. Sayangnya untuk lampu plat nomor dia masih bohlam. Nih, masih bohlam ya, masih panas ini dipegang panas, anget. Kita coba ya nyala lampu remnya. Lampu remnya di bawah ya untuk nyalanya. Ya terang kayak gitu. Dan saat di starter seperti ini. Ada takometernya. Oke, ternyata oh ini kok gerak itu, aku bingung nih. Oke, ternyata tetap di depan ya. Untuk sensor speedometernya tetap di depan nih. Jadi saat kita gas-gas ya nggak nambah ya. Dia cuma kayak error aja nih, nambah-nambah dikit. Tuh. Ada takometernya, ada idling stopnya atau stop start sistemnya di sini. Dan terakhir kita bedah mengenai engine yang diusung oleh si Lexi 155 LX ini. Mesinnya nggak main-main. Ini mesin Yamaha NMAX, tidak ada pengurangan spesifikasi. Mesin 155,09 cc, SOHC 4 klep berpendingin cairan, VVA atau variable valve actuation. Untuk penggantian oli rutin di 900 cc atau 0,9 liter. Mas, powernya berapa? Ini yang menarik. Jadi Yamaha Lexi LX ini powernya diklaim tembus 15,15 horsepower, Pak De. Sama dengan Aerox. Sama plek untuk power mesinnya. Mantap jiwa ini. Untuk power mesinnya sendiri diklaim pada 8000 RPM dan torsinya tembus 14,2 Nm pada 6500 RPM. Menariknya, Lexi itu dikenal sebagai motor yang ringan sejak zaman dulu, dan dengan upgrade kubikasi nyatanya untuk powernya tetap ringan. Ini ya, powernya nih. Datanya banyak. Tadi berapa kilo ya? Nih, tak cek dulu ya. Banyak datanya. Oke, lanjut. Berapa kilo tadi ya? Mohon maaf ya, sambil mencari-cari. 116 kg saja. Bayangkan,
power 15,15 horsepower, bobot kendaraan cuma 116 kg. Ini motornya ringan, power motornya besar, ditambah dengan bannya ini nggak lebar-lebar banget loh, beda dengan NMAX. Karena untuk ukuran depan di 90/90 strip 14 strip, berarti ban bias ply 14, berarti ring 14 inci. Dan tentu ada M garis miring C. Nih, M garis miring C artinya adalah motorcycle, jangan lupa. Dan untuk yang belakang kita cek, dia ukurannya lebih lebar ya, yaitu di 100/90 strip 14. Sama ya, merek Jepang semua. Ini SJT004. Ini banyak 100/90 strip 14 strip, berarti ban bias ply, dan 14 berarti ring 14 inci. M garis miring C adalah motorcycle. Jos. Jos gandos. Jadi itu dia cerita singkat mengenai Yamaha Lexi LX155 terbaru. Nih ya. Karena banyak yang tanya, kenapotnya kayak gini, Mas? Nah, ini ya knalpot NMAX. Lanjut. Untuk suspensi belakang dia single ya, single. Tidak ada tabungnya karena ini versi standar, dan ya cuma sebelah kiri aja untuk si suspensi belakang. Ini Lexi LX Jos, ada mata kucingnya. Wah, ini mantap banget nih. Lexi, motornya ringan, powernya besar. Tapi sayangnya ini ya minusnya, tangki bensin cuma 4,2 liter. Dan itu dia data singkat mengenai Yamaha Lexi LX 155 2024 terbaru. Semoga video singkat ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Pertamax7.com, salam Maximania. Tromol. Oke, selamat datang di Pertamax7.com channel, salam Maximania. Hari ini saya mau nyoba suara knalpot dari Yamaha Lexi LX 125 terbaru. Kok 125? Bukan, 155 VVA terbaru. Ini mesin NMAX. Berarti ya suaranya mirip ya, antara NMAX, Aerox, dan juga Lexi. Oke, kita starter. Mic-nya saya taruh di sini ya. Ini. Biar bisa merekam. Ini ya, taruh di sini. Tuh. Seperti ini ya mic-nya. Kita starter dulu deh, kabelnya ada. Nyampe maksudnya kalau bahasa Indonesia nih. Bro, lupa mic-nya di sini. Oke. Itu dia ya. Cerita singkatku bertemu dengan Yamaha ini Lexi LX 155. Saya starter suaranya biar bisa tahu. Ada takometernya, ini yang bikin saya pengguna NMAX bingung. NMAX nggak ada giniannya, bro. Aduh. Ini ada, bro. Sip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Maximania dan salam dari Pertamax. Tujuh.com. Terima kasih Yamaha Indonesia. Semakin di depan. Jempol lah oleh. Ini lah oleh. Soleh apa ini, weh. Garansi 5 tahun. Garansi langka. Langkanya Lexi.